Jackie's got. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله في الأولى والآخرة. له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. يعني حرمتي سورة بنغرسي أستاذ سعيد dan semua ikhwah dan akhwat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Apabila kita mengakui Nabi Muhammad itu Nabi kepada kita, bukan setakat kita mesti mengetahui nama semata-mata, tetapi sirah dan perjalanan yang Nabi lalui selama 63 tahun sepatutnya menjadi satu kepahaman kepada kita dan menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita ikut di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat yang diturunkan oleh Allah. Mengapa Allah Taala membangkitkan nabi-nabi? Nabi-nabi ini jumlah yang sangat ramai. Cuma yang kita belajar seramai 25 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Banyak nabi-nabi lain yang kita tak belajar. Nabi Daniel kita tak belajar. Nabi Khidir kita tak belajar. Banyak nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Apa tujuan Allah membangkitkan nabi-nabi dan rasul-rasul? Antara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. فرمان الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bagi setiap umat ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Kerja nabi-nabi itu apa dia? أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ajak manusia beriman kepada Allah dan menentang tagut di atas pemimpin Allah. Tagut ni perkara yang melampaui batas di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nabi-nabi ini tak kenal antara satu sama lain. Nabi Adam tak kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh tak kenal Nabi Daud. Nabi Daud tak kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kenal Nabi Yakub. Kerana mereka hidup di zaman yang berbeza di antara satu sama lain. Tetapi mereka membawa ajaran yang sama. Ani'budullah awajtanibut tagut. Ajak manusia beriman kepada Allah dan menentang tagut, yakni perkara yang melampaui batas di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita kena ingat, nak ajak orang beriman kepada Allah ni bukan mudah. Bukan senang nak ajak orang buat baik. Kita fikir dalam kepala kita, kalau ajak orang buat baik, takkanlah orang nak marah kepada kita. Nabi-nabi nak ajak orang buat baik melalui perjalanan yang payah. Nabi Nuh alaihi salam nak ajak orang beriman kepada Allah mengambil masa 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh tak sampai 80 orang. Nasib baik zaman Nabi Nuh tak ada pilihan raya. Kalau zaman Nabi Nuh ada pilihan raya, Nabi Nuh hilang deposit. 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh tak sampai 80 orang. Nabi Allah Zakaria ajak umat dia jadi baik, ajak beriman kepada Allah. Nabi Allah Zakaria dibelah kepala. Sampai tubuh Nabi Allah Zakaria terbelah dua. Mati Nabi Allah Zakaria. Tak ada kesilapan yang dia buat kecuali ajak orang jadi baik. Anak dia Nabi Yahya alaihissalam ajak pemerintah pada masa itu beriman kepada Allah. Nabi Yahya ditangkap, disembelih di hadapan istana.
Nabi-nabi kena belah kepala, nabi-nabi kena semeleh kerana berjuang untuk menegakkan agama. Nabi Allah Ibrahim yang selalu kita baca dibakar dalam api oleh raja Babylon, raja Namrud yang zalim pada masa itu. Nabi Musa alaihissalam dihalau daripada Mesir kerana berjuang untuk menegakkan agama. Nak cerita pada kita, kalau orang nak ke agama sungguh, mesti menghadapi ujian daripada Allah. Mesti menghadapi ujian. Kerana Islam ni suatu benda yang sangat berharga yang nak diberi oleh Allah kepada kita. Maka orang yang pegang kepada Islam mesti diuji dan dicuba oleh Allah keimanan mereka di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pemimpin Afghanistan, Gulbuddin Hikmatyar, semasa dia menentang kumpulan komunis di Rusia, Gulbuddin Hikmatyar dia beri ucapan kepada mujahidin, barang siapa di kalangan kamu yang berjuang Islam, tiba-tiba musuh tak marah kepada mereka, menandakan perjuangan mereka menghadapi satu kesilapan. Kita berjuang nak menegakkan agama, tiba-tiba orang kafir tepuk tangan sokong kita. Di sana ada kesilapan kepada perjuangan. Kerana perjuangan Islam yang sebenar mesti menghadapi ujian daripada Allah. Hari ini banyak orang Islam yang berjuang, tiba-tiba orang kafir tak ambil tindakan apa-apa. Nak minta bantuan, orang kafir beri bantuan. Nak minta kemudahan, orang kafir beri kemudahan. Menandakan di sana ada kesilapan kepada orang yang berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah Taala mendatangkan ayat yang khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bashiran wa nathira, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Aku tak bangkit Muhammad kepada kamu, kata Allah, kecuali membawa dua perkara. Yang pertama, menceritakan kebaikan tentang syurga. Dan yang kedua, memberi ancaman tentang azab api neraka. Dua perkara je tempat pada hari kiamat, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu, orang Islam kena ada penderian. Sama ada nak Islam sungguh ataupun nak jahiliah di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nak Islam separuh, jahiliah separuh, tidak ada dalam kamus Islam kita. Sama ada nak Islam ataupun jahiliah. Kerana pada hari kiamat, hanya syurga dan neraka saja yang disediakan oleh Allah kepada makhluk dia, yang balik kepada Allah pada hari kiamat. Dan kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad antara Nabi yang umurnya singkat, hanya 63 tahun. Tetapi dalam masa 63 tahun, Nabi sempat mengajar semua perkara kepada umat dia. Daripada ambil air semayang yang paling kecil, sampailah menegakkan negara Islam di kota Madinah, ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara Nabi-Nabi yang tak sempat menang, dimatikan oleh Allah. Nabi Allah Zakaria mati dibunuh. Nabi Yahya mati dibunuh. Demikian sebagian besar Nabi-Nabi lain tak sempat menegakkan suatu kerajaan Islam, tiba-tiba dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umat Muhammad, umat yang beruntung. Nabi sempat tunjuk semua perkara kepada kita untuk menjadi ikutan kepada kita di akhir zaman. Dan kalau kita baca sejarah, Nabi menyampaikan Islam di Mekah. Asalnya tiga orang yang sokong Nabi. Tiga orang. Yang pertama seorang Muslimah, nama dia Siti Khadijah. Yang kedua, seorang lelaki tua yang bernama Abu Bakar. Yang ketiga, seorang anak muda yang bernama Sayyidina Ali. Tiga orang inilah yang ikut Nabi siang malam untuk menyatakan Islam di kota Mekah. Dan pada mereka awal, orang Mekah tak peduli kepada Nabi. Walaupun orang Mekah tahu, Nabi bawa suatu ajaran yang tak sama dengan pegangan mereka. Mereka tahu Nabi bawa suatu ajaran yang tak sama dengan pegangan mereka. Tapi orang Mekah tak bertindak kepada Nabi. Kenapa mereka tak bertindak? Yang pertama, kerana yang menyokong Nabi terdiri di kalangan orang-orang miskin. Terdiri daripada orang yang tak ada pengaruh. Sehingga Abu Jahal kata,
ikut pandang Muhammad lah nak ceramah siapa pukul berapa pun. Kalau dia letih, dia beritis tu. Tak payah kita hadam. Tak payah kita sekat. Dia biarkan Muhammad bercakap agama. Tetapi satu contoh yang boleh kita ambil, Nabi seorang yang istiqamah. Walaupun mengajar depan dia 30 orang, tapi Nabi istiqamah selama 10 tahun. Dalam masa 10 tahun, daripada 3 orang yang sokong Nabi, mencecah kepada 300 orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kita mesti istiqamah. Pengalaman ustaz ceramah. Pernah ustaz ceramah, depan ustaz tu batang getah je. Tak ada orang. Tak ada orang. Kira kita ceramah 10 tahun lepas, pergi di pendalaman musim hujan pula, ha, ada tuan rumah. Tuan rumah, kemudian pengerusi majlis, ada 3-4 orang dalam kampung. Tapi kita ceramah sepanjang masa. Sampai satu masa, orang boleh hadir sampai 10 ribu, sampai 50 ribu hadir majlis-majlis kita. Hak inilah hak Nabi lalui selama 10 tahun. Asal daripada 3 orang ikut Nabi. Tapi Nabi istiqamah. Minggu depan masuk seorang Islam. Minggu depan masuk seorang. Tahun depan masuk 10 orang. Tahun sekali lagi masuk 10 orang. Sampai 300 orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok Islam tu ramai, orang sokong Islam ni mulai ramai, orang Mekah jadi tak sedap duduk. Orang Mekah kata, kita duk ingat ke Muhammad tak ada pengaruh? Rupanya ramai yang sokong Muhammad. Kita ingat ke Muhammad ni seorang anak yatim, harta dia tak ada. Kalau dia cerita bab agama macam mana pun, orang tak ikut dia. Kerana Muhammad tak beri apa-apa kepada orang. Bukan setakat tak beri apa-apa, Muhammad pula minta derma daripada orang ramai. Tiba-tiba orang ramai sokong Muhammad, hampir 300 orang beriman kepada Allah. Orang Mekah kata, kita kena ambil tindakan. Macam mana nak sekat Muhammad daripada menyatakan agama Allah. Lalu mereka mengadakan mesyuarat sama-sama mereka. Macam mana cara nak sekat Nabi. Hasil mesyuarat mereka, mereka hantar satu rombongan mari bertemu Nabi. Rombongan tu mari pujuk Nabi. Wahai Muhammad, kamu dengan Abu Lahab tu bukan orang lain, anak saudara dengan bapak saudara. Abu Lahab bapak saudara Nabi yang kufur kepada Allah. Abu Talib juga bapak saudara Nabi yang kufur kepada Allah. Cuma Abu Talib bapak saudara yang kufur tapi hati dia lembut dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab dia kufur, hati dia keras dengan anak saudara dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar satu rombongan. Rombongan tu mari pujuk Nabi. Wahai Muhammad, kamu dengan Abu Lahab tu bukan orang lain, anak saudara dengan bapak saudara. Mengapa kita berbaloh tentang agama? Kamu kata Tuhan kamu Allah. Bapak saudara kamu kata pula berhala tu Tuhan. Mengapa tak ada perpaduan di kalangan kita? Mengapa kita sama-sama masyarakat Mekah tak ada perpaduan? Nabi soal kepada mereka. Cuba kamu cadang apa perpaduan yang kamu nak. Lalu mereka cadang. Kami cadang 2 tahun yang pertama, kita sembuh Allah Ta'ala mereka. Tahun ketiga, tahun keempat, kita sembuh berhala pulak ramai-ramai. Tahun kelima, tahun keenam, kita sembuh Allah Ta'ala pulak. Tahun ketujuh, tahun kelapan, kita sembuh berhala pulak. Samalah macam sekarang. Musim Aidilfitri sambut ramai-ramai. Musim Deepavali sambut ramai-ramai. Musim Christmas sambut ramai-ramai. Musim Aidiladha sambut ramai-ramai. Mari Tai Pusam sambut ramai-ramai. Kerana mencari satu perpaduan. Lalu Allah menurunkan ayat. Qul ya ayyuhal kafir. Beritahu kepada orang kafir, wahai Muhammad. Ayat yang paling akhir sekali. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu. Untuk kami, agama kami. Islam tak halang perpaduan. Tapi jangan kerana mencari perpaduan sampai meninggalkan akidah. Jangan kerana kejar kepada perpaduan sampai meninggalkan Islam. Nak kejar suatu perpaduan, buat benda haram. Maka diharamkan oleh Allah. Maka cadangan perpaduan orang-orang Mekah ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kumpulan tu balik buat laporan. Muhammad tolak perpaduan yang mereka cadang. Mesyuarat lagi. Esok hantar pula kumpulan lain, mari bertemu Muhammad. Kumpulan lain ni,
mari nak bagi rasuah kepada Nabi, nak bagi kebendaan kepada Nabi. Kumpulan yang kedua ni mari bertemu Nabi. Ya Muhammad, kamu dok cerita bersyarah bab agama siang malam, apa yang kamu nak? Apa sebenarnya yang kamu nak? Adakah kamu rasa nak jadi raja? Bukan tawaran JKK ni, tawaran jadi raja. Kalau kamu nak jadi raja, kami tabalkan kamu jadi raja merentah negeri Mekah. Tapi tak boleh merentah dengan cara Islam. Ataupun Muhammad, kamu nak harta banyak, kami sanggup kumpul harta orang Mekah dan kami beri kepada kamu. Kami jadikan kamu orang yang paling kaya. Tapi kalau kaya, tak boleh bercakap tentang agama. Ataupun kamu nak seorang perempuan yang cantik, kami sanggup mencari di seluruh semenanjung Arab seorang perempuan yang paling baik, yang paling cantik, kami beri kepada kamu. Tapi syarat kalau dapat, kamu tak boleh cakap agama. Ataupun Muhammad, kamu ada penyakit, kami sanggup mencari tabib ataupun bomo untuk mengubat penyakit kamu. Tapi dengan syarat, kalau kamu sembuh, kamu tak boleh cakap tentang agama. Orang nak beri kebendaan kepada Nabi, tapi apa yang orang nak bagi ni? Rasuah dari segi perkara agama. Apa makna rasuah? Kita ni kena faham apa makna rasuah. Makna rasuah ni, kita terima suatu benda daripada orang, tetapi kita terikat dengan orang ni, mesti ikut apa yang dia suruh. Itu rasuah. Adapun kalau orang beri suatu perkara kepada kita, kita ambil tanpa sebarang ikatan, ikut pandang kita nak buat apa, maka itu tidak rasuah diizinkan oleh syarak. Orang nak beri jawatan ke Nabi, jawatan rasuah. Bila terima jawatan, tak boleh cakap agama. Kalau terima duit, tak boleh cakap agama. Kalau terima perempuan, tak boleh cakap agama. Kalau sembuh penyakit, tak boleh cakap agama. Ini rasuah. Dan Nabi sebut, Ar-Rashi wal-Murtashi finar. Orang yang bagi rasuah, orang terima rasuah, dua-dua masuk neraka pada hari kiamat. Biasanya, rasuah ni boleh kepada orang yang ada kenamaan, orang ada duit, orang pangkat besar. Orang kampung, orang tak bagi rasuah. Sebab orang kampung ni kadang-kadang kalau bagi sikit pun tak jadi apa. Tapi orang besar-besar ni kadang-kadang terima rasuah yang begitu banyak. Sebab itu Nabi beri amaran. Nabi kata orang terima rasuah, orang bagi rasuah, dua-dua dihumbangkan oleh Allah ke dalam azab api neraka. Kumpulan yang kedua ni, mari tawar kebendaan, Nabi tolak. Nabi tolak, tak terima. Balik pula kumpulan yang kedua. Lalu mari pula kumpulan yang ketiga pada hari esok. Kumpulan yang ketiga ni dipimpin oleh Abu Talib, bapak saudara Nabi. Orang kafir dia cerdik. Dia kata, orang macam Muhammad ni, kalau kita hantar orang lain pujuk dia, tak berjaya. Kita kena hantar saudara dia sendiri, Abu Talib, biar pujuk Muhammad. Kerana Abu Talib ni orang yang Nabi kasih. Bila ayah Nabi Abdullah wafat, mak Nabi Siti Aminah wafat, datuk Nabi Abdul Muttalib wafat, maka orang yang pelihara Nabi selepas daripada itu adalah Abu Talib. Boleh suruh ditutup tak? Dekat lampu tu. Dekat lampu susu ada. Ada pusing, ada pusing. Tutup. Lagu Dunia Sayang tu. Aku ada hati jual. Tidak.
Ibu lah yang pergi jumpa cikgu tu. Lama pula. Tapi tak ambil. Dia pergi ofis ni. Ajar. Tak ada. Minta Wainu kita nak balik kan? Tak ada. Ini lebih panjang buat tu. Baik, kumpulan yang ketiga dipimpin oleh Abu Talib, mari pujuk Nabi. Abu Talib kata, wahai anak saudaraku Muhammad yang aku kasih. Aku dengar orang Mekah bercakap tentang kamu mengata-kata. Di Kaabah, di pasar cerita hal kamu, bawa suatu ajaran agama baru. Kalau mereka ni bercakap saja, aku tak uzin. Tapi aku bimbang, mereka buat zalim kepada kamu. Maka di atas nama bapak saudara, aku cadang kepada kamu, jangan kuat sangat bercakap tentang agama. Kalau kuat sangat cakap agama, orang marah. Kalau nak cakap pun, jarang-jarang sekali. Musim maulud ke, nisfu syakban ke, nuzul Quran ke. Kalau hari-hari cerita buat agama, kemarin ceramah, hari ni ceramah, pagi ceramah, malam ceramah, hujan ceramah, panas ceramah, orang marah. Aku nasihat kepada kamu, jangan kuat mengajak agama. Nabi jawab kepada bapak setara dia, wallahi ya ammi, law wadu'u syamsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ala an atruka hazal amr, ma taraktuhu. Demi Allah, wahai bapak setara yang aku kasih. Kalau mereka berjaya letak matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, ataupun aku mati dibunuh kerananya, demi Allah, aku tak tinggal kerja Islam. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ucapan Nabi? Antara pengajaran yang boleh kita ambil, bila bertembung hal akidah dan keluarga, kena pilih akidah. Kena pilih akidah. Abu Talib ni keluarga Nabi. Orang yang Nabi kasih, orang Nabi sayang. Tapi bila bertembung apa yang Tuhan perintah dengan kehendak keluarga, Nabi pilih apa yang diputuskan oleh Allah, Nabi tinggalkan keluarga. Tinggal keluarga ni bukan makna tak ambil berat tentang keluarga, tapi bab kepatuhan, patuh kepada Allah lebih penting daripada patuh kepada keluarga yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tolong. Nabi tolong Abu Talib. Lalu orang kafir balik mesyuarat pula kali keempat. Dia kata tiga kali dah nak pujuk Muhammad tak berjaya. Yang pertama ajak perpaduan, Muhammad tolong. Yang kedua nak beri kebendaan, Muhammad juga tolong. Yang ketiga pujuk melalui bapak saudara dia, Muhammad juga tolong. Lalu orang kafir ambil keputusan yang keempat. Orang macam Muhammad ni kalau kita nak sekat dia, kita mesti menggunakan kekerasan. Nak pujuk cara baik, tak jadi apa. Kita mesti menyekat Muhammad daripada bercakap tentang agama dengan cara keras. Maka bermulalah peringkat yang kedua. Nabi Muhammad dan sahabat menghadapi ujian. Ada yang kena bunuh. Ada yang kena seksa. Orang yang pertama mati syahid zaman Nabi kena bunuh, seorang Muslimah. Nama dia Sayyidatina Sumayyah. Dia mati ditikam oleh Abu Jahal. Suami dia Yasir juga kena. Anak dia Ammar juga kena satu keluarga kerana ikut Nabi SAW. Nabi bersabda kepada mereka, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah Ta'ala menjanjikan syurga kepada kamu, kata Nabi. Di mana kerja Islam ni
mesti menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat nama dia Khabbab bin Arq. Khabbab bin Arq ni dia seorang hamba abdi. Dia hamba abdi macam Bilal bin Rabah. Bilal ni selalu kita baca seorang hamba abdi yang tahan lasak. Tuang dia tanam sekerak pinggang tengah padang pasir. Padang pasir ni senang beritahu, kalau kita berjalan kaki ayam saja, kaki kita ni boleh timbul macam nak meletup. Ada tanda-tanda air bisa di tapak kaki kerana panas. Bayangkanlah dia buang pakaian, tanam sekerak pinggang. Letak besi panah atas belakang. Sekali letak besi panah, jadi putih belakang. Bila ni orang negro, kulit hitam metali, hitam legam. Letak je besi panah, jadi putih atas belakang, masuk daging. Tapi dia tak lari daripada Islam. Tak lari daripada Islam. Kita ni bukan kena besi panah, teo panah pun cabut lagi. Kadang-kadang orang kapur ni roti canang kosong pun cabut lari daripada perjuangan. Tak tahan menghadapi ujian ni. Ada seorang sahabat tu namanya Khabbab bin Arq. Dia mengadu ke Nabi bila kena seksa. Dia kata, "Ya Rasulullah, mengapa Nabi tak berdoa kepada Allah? Mengapa Nabi tak sembahyang hajat? Tidakkah doa Nabi-Nabi ni dimustajabkan oleh Allah? Kalau saya jadi Nabi, saya berdoa hari ni juga, wahai Rasulullah, biar orang kafir itu biarnya mati belakang. Biar tinggal orang Islam saja. Mengapa Nabi tak berdoa?" Lalu Nabi tengok muka Khabbab. Nabi kata, "Kamu seorang yang gopoh. Kamu tak tahan sabar. Kamu tak kena macam umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa dibeluh kepala dan gergaji. Disikat tubuh daripada sikat besi. Keluar darah, keluar daging, keluar urat segala-gala. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatih." Mati dan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanan pada Islam ni makin lama makin kuat. Bukan sahabat je kena, Nabi pun kena. Nabi pun kena. Ada pendapat yang menyebut, masa Nabi sembahyang di hadapan Kaabah, Abu Jahal mari daripada belakang. Bawa perut unta yang baru disembelih. Kita boleh bayang perut unta yang baru disembelih. Penuh dengan najis, penuh dengan tanah, penuh dengan kotoran. Bila Nabi rokok, bila Nabi sujud, dilongokan di atas belakang Nabi SAW. Bila Nabi baca Quran, masing-masing panu kompang ni ganggu bacaan Nabi. Orang Mekah tengok, orang buat ke Nabi. Tapi orang Mekah tak berani nak tolong. Kerana yang buat ke Nabi pada masa tu, ada pembesar-pembesar daripada kerajaan negara Mekah. Yang ada kelengkapan sekali-gala. Anak Nabi Siti Fatimah menitiskan air mata. Orang buat ke ayah dia. Lalu dia pergi basuh belakang Nabi. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Nabi tak ada tempat nak mengadu. Nak mengadu kepada kerajaan. Kerajaan lawan Islam pada masa itu. Nak mengadu kepada polis. Polis pun lawan Islam juga pada masa itu. Tak ada tempat nak mengadu. Nak mengadu ke mahkamah. Hakim pun berat sebelah. Nabi tak boleh mengadu pada siapa. Kecuali mengadu kepada Allah. Ini pengajaran yang boleh kita ambil. Ada lagi kuasa yang lebih besar pada makhluk. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca doa. Allahumma alaika bi Quraysh. Allahumma alaika bi Abi Jahlin ibn Hisham. Allahumma alaika bi Utbah ibn Rabi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepadamu urusan orang-orang Quraysh. Aku serah kepadamu urusan Abu Jahal bin Hisham. Aku serah kepadamu urusan Utbah ibn Rabi'ah. Nabi baca doa, sebut nama seorang-seorang. Sebut nama. Di mana ulama-ulama Islam berbincang, boleh ke tidak kita baca doa, sebut nama orang. Di mana ulama kata boleh. Kalau kita duduk di suatu wilayah, suatu kawasan, yang pemimpin tu zalim sangat menghina orang Islam, dibolehkan berdoa kepada Allah sebut nama, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa mengadu kepada Allah sebut nama Firaun. Kalau baca kisah Nabi Musa, kisah yang menarik. Di mana Nabi Musa ni berdepan raja yang besar, raja Firaun. Firaun ni walaupun dia kafir, dia ada 5 kelebihan yang besar yang dikurniakan oleh Allah. Apa kelebihan Firaun? Yang pertama, dia ada kerajaan yang besar. Yang kedua, harta dia banyak. Yang ketiga, askar dia ramai. Yang keempat, umur dia panjang. Yang kelima, dia tak ada penyakit. Ini kelebihan kepada Firaun. Harta dia banyak, kerajaan yang besar, askar yang ramai, umur dia panjang, tak ada penyakit. Siapa dia mengaku diri dia Tuhan?
Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ada pendapat yang menyebut bila Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, terkejut Iblis. Iblis pun terkejut. Iblis kata, aku ni jahat dah, tapi aku tak sanggup mengaku diri sebagai Tuhan. Ada lagi jahat padaku, itulah Fir'aun. Fir'aun tu mengaku diri sebagai Tuhan. Dan kalau setara pergi ke Mesir, tempat peninggalan Fir'aun lah yang sangat dijaga oleh kerajaan Mesir. Kenapa? Kerana tempat-tempat macam ni menarik pelancongan. Menarik pelancongan. Kubur-kubur ulama, kubur Imam Syafi'i, orang tak peduli. Kubur Hasan Al-Banna, orang tak peduli. Tapi kubur yang menentang Islam ni dapat bantuan sangat daripada kerajaan. Pengalaman ustaz duduk di Mesir. Orang Malaysia ni kalau pergi ke Mekah, dia melawat Mesir dulu. Siapa di Mesir ajak kita pergi melawat kubur Fir'aun. Sebab nak tengok ni. Kubur Fir'aun ni dianggap terkenal, nak tengok. Bila siapa dekat kubur Fir'aun, ustaz cerita, inilah kubur Fir'aun yang lawan Nabi Musa zaman dulu. Makcik-makcik tua ni kata, Allah kesian dia mati dah. Kita ni adalah Al-Fatihah untuk dia. Al-Fatihah. Kata tak payah Al-Fatihah lah. Dia lawan Islam dah. Orang kampung ni tak kira asal temu kubur Al-Fatihah belaka. Padahal Fir'aun tu lawan Islam je. Fir'aunnya tambah pada Islam je. Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Bila Fir'aun ni menggunakan kekayaan dia, bayar kepada Bani Israel. Barang siapa yang sokong Nabi Musa, aku tak beri duit. Siapa Bani Israel tak sokong Nabi Musa? Semua terima duit daripada kerajaan Fir'aun. Nabi Musa tak ada cara dah. Cerita bab agama orang tak mau dengar. Ceramah bab agama orang tak hati. Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah. Rabbana innaka ataita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawal azabal alim. Doa Nabi Musa. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau beri kepada Fir'aun kerajaan yang besar, harta benda yang banyak, dia menyesatkan manusia daripada agamamu. Ya Allah, ya Tuhanku, lingkupkanlah kerajaan Fir'aun, rampas harta benda dia, dia tidak akan beriman kepadamu sebelum ditimpa azab yang pedih daripada kamu, wahai Tuhanku. Nabi Muhammad juga berdoa. Serah Abu Jahal, serah Utbah bin Rabi'ah, biar Allah Ta'ala bertindak. Nabi nak bertindak, Nabi tak mampu. Serah pada Tuhan untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Untuk menjaga orang-orang yang beriman di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita baca sejarah, antara bulan yang paling pemimpin Mekah takut, bulan haji. Mengapa pemimpin Mekah Abu Jahal Abu Lahab ditakut bulan haji? Kerana bulan haji ni, bulan orang mengerjakan haji ni, orang luar datang beramai-ramai ke Mekah menunaikan ibadat haji. Apa yang paling mereka bimbang? Orang luar yang datang ni bertemu Muhammad masuk Islam. Haning, hak paling dibimbang. Kerana bila temu Muhammad masuk Islam. Kerana Muhammad Al-Amin, orang terbaik, akhlak terbaik. Kalau masuk Islam, balik negeri mereka akan tersebar ajaran Islam. Ini yang paling orang Mekah takut. Dan kita kena sedar, orang jahiliah zaman dulu, walaupun mereka tu kafir, haji tak tinggal. Kafir tapi buat kerja haji. Kerana ibadat haji ni, ibadat yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibadat yang lama. Selepas Nabi Ibrahim wafat, orang selepas daripada itu walaupun kufur, tapi mereka masih menunaikan ibadat haji. Tapi haji mereka cara jahiliah. Orang lelaki tawaf dalam keadaan telanjang pada waktu siang. Orang perempuan tawaf dalam keadaan telanjang pada waktu malam. Sembelih binatang ternakan. Ambil darah letak kepada badan berhala yang diletak keliling daripada Kaabah. Ini haji orang-orang jahiliah. Ada pendapat yang menyebut, bila masuk musim haji, semua lorong jalan nak masuk ke Mekah dikawal. Lorong ni Abu Jahal jaga. Lorong ni Abu Sufyan jaga. Lorong ni Abu Lahab jaga. Lorong ni Abul Bakhtari jaga. Lorong ni Abul Aswad jaga. Hak nama Abu tu jahat belaka sama dulu. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abul Bakhtari, Abul Aswad, jahat belaka. Duk jaga lorong nak masuk ke Mekah. Bila orang luar nak masuk ke Mekah, mereka pesan, kalau masuk ke Mekah, jangan bertemu Muhammad. Muhammad seorang yang gila. Jangan bertemu Muhammad. Muhammad seorang ahli sihir. Jangan bertemu Muhammad. Muhammad ada penyakit. Sehingga orang luar yang mai ke Mekah rasa teruk nak balik. Kan
kerana Muhammad dianggap orang paling berbahaya yang ada di kota Mekah. Tiba-tiba datang orang-orang Madinah. Orang Madinah ni lain sikit cara berfikir, tak macam orang tempat lain. Abu Lahab cerita pada orang Madinah, Muhammad ni bukan orang lain, anak saudara saya. Dia ada sejenis penyakit gila. Barang siapa yang bercakap dengan dia, penyakit gila tu akan bercangkit atas kepala dia. Anak saudara saya ni seorang ahli sihir. Orang bercakap dengan dia, semua kena sihir belaka. Orang Madinah dengar je cerita daripada pemimpin Mekah. Orang Madinah kata, tak apalah. Kami nak tengok dengan mata lendir kami sendiri, Muhammad tu orang macam mana. Orang Madinah ni, dia tak mudah percaya dengan cerita surat khabar. Dia nak tengok sendiri. Hak orang cerita ikut luar ni, tak apa. Ha, dia dengar, dia baca, dia tengok. Tapi dia nak kaji sendiri. Inilah contoh orang Islam terbaik. Yang mengajar kepada kita kena buat kajian. Jangan dengar cerita kedai kopi. Jangan dengar cerita tepi jalan. Jangan mudah percaya cerita surat khabar. Cerita internet. Kena tengok hakikat yang sebenar Islam tu apa. Lalu orang Madinah masuk ke Mekah. Tanya orang ramai. Aina Muhammad, aina Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad? Masa tu Nabi tengah baca Quran, pakai jubah putih bersandar di tiang masjid. Duduk seorang diri. Orang tak layan ke Nabi kerana orang kata Muhammad orang gila. Duduk seorang diri, baca Quran. Orang Madinah mari duduk belakang Nabi ramai-ramai. Nabi tak sedar orang Madinah mari. Kerana Nabi asyik baca Quran, Nabi tak sedar. Orang Madinah mendengar bacaan Quran Nabi begitu lama. Setelah dengar begitu lama, lalu orang Madinah berpaling sama-sama sendiri. Lalu mereka kata, ini bukan bacaan orang gila. Ini bukan bacaan orang gila. Kalau bacaan orang gila, makhraj dia tak betul. Qiraat dia tak betul. Nahu dia tak betul. Sebutan dia tak betul. Ini bacaan orang-orang yang baik. Kalau orang gila, dia merapu cara lain. Dan kalau orang gila pakaian tak sebersih yang Muhammad pakai sekarang. Orang gila kita tengok pakaian dia. Ada air siraknya, ada mie gorengnya, ada macam-macam di baju dia. Tapi Muhammad ni baju dia bersih. Lalu mereka bersalah dengan Nabi. Tanya Muhammad, wahai anak, siapa anak yang sebenar? Dia panggil anak sebab Nabi lebih muda pada dia. Wahai anak, siapa anak yang sebenar? Nabi kata dia Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Dalam ramai-ramai orang Madinah yang hadir, ada seorang tak pernah belajar kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ni, ada cerita sifat Nabi Muhammad. Innal ladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ramai di kalangan ahli kitab zaman dulu yang kenal Muhammad lebih daripada kenal anak-anak sendiri. Bila Muhammad mengaku dia seorang Nabi, maka berlaku soal jawab. Orang Madinah tanya, ayah awak nama siapa? Ayah saya nama Abdullah. Mak awak nama siapa? Mak saya Siti Aminah. Datuk awak nama siapa? Datuk saya Abdul Muttalib. Daripada puak mana? Bangsa mana? Kaum mana? Kabilah mana? Dia soal-soalan. Nabi jawab semua sekali. Lalu orang Madinah kata, inilah Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurat. Nasib baik kita tak percaya ke cerita surat khabar tadi. Kita mari bertemu sendiri. Kalau kita percaya ke cerita luar, sampai bila pun kita tak temu Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Lalu mereka berbaiat dan mengucap dua kalimah syahadah, mereka masuk Islam. Lepas mereka mengucap, Nabi tanya, kamu tahu ke tidak? Apa yang akan kamu menimpa kamu selepas mengucap dua kalimah syahadah? Orang Madinah kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu, saya tak tahu. Nabi kata, orang yang berbaiat menerima perjuangan Islam, mereka mesti menghadapi ujian daripada Allah segenap masa dan segenap tempat. Adakah kamu sanggup? Adakah kamu sanggup? Kalau betul kita nak berjuang Islam, kita mesti sanggup menghadapi ujian daripada Allah. Berjuang Islam ni bukan orang mengaji agama saja. Kan nak tegakkan negara ni, tidak cukup dengan ulama saja. Nak tegakkan sebuah negara, kena ada ulama yang buat dasar. Kena ada pakar-pakar perundangan. Kena ada tokoh-tokoh ekonomi. Kena ada tokoh-tokoh engineering. Kena ada bidang-bidang lain-lain untuk membangunkan sebuah negara. Untuk mahu sebuah negara, kena ada belaka. Nabi tanya, adakah kamu sanggup menghadapi ujian? Orang Madinah kata, kami sanggup, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi cerita pengalaman dia duduk di Mekah.
orang letak najis atas kepala, orang pukul, orang nak bunuh, orang nak macam-macam, orang Madinah menangis. Lalu orang Madinah pegang tangan Nabi. Ya Rasulullah, mari balik ikut kami ke kota Madinah. Di Mekah, orang tak terima Islam, wahai Rasulullah. Kami sanggup terima Islam walaupun kami orang asing duduk di kota Madinah. Kalau di Mekah kamu dipukul, wahai Muhammad. Adapun di Madinah, kami akan jaga kamu, wahai Muhammad. Kami sanggup menjadikan anak isteri kami galang ganti kepada kamu, wahai Rasulullah. Mari balik bersama kami, wahai Rasulullah. Nabi kata, pergi balik dulu. Sekarang tak ada lagi wahyu daripada Allah. Orang Madinah yang masuk Islam tahun ni, tahun depan mai buat kerja haji pula, bawa kumpulan lain, masuk Islam pula. Orang Madinah tanya, bila Nabi nak mari? Orang Mekah pula tanya, bila Nabi nak pindah? Masing-masing tak tahan menghadapi ujian daripada Allah. Selang beberapa tahun, lalu Allah Ta'ala perintah orang Islam hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ni saya nak beritahu, bukan hijrah macam kita mari ke sini buat rombongan ramai-ramai. Hijrah ke Madinah ni hijrah sorang-sorang. Ada yang keluar waktu pagi, ada yang keluar tengah malam, ada yang keluar tengah hari. Nabi Muhammad dia keluar tengah hari. Pasal apa Nabi pilih keluar tengah hari? Kerana menjadi amalan pemimpin Mekah suka tidur tengah hari. Orang yang berakhir tidur tengah hari, samalah macam pemimpin Mekah yang berakhir tidur tengah hari. Ha, Nabi keluar tengah hari kerana masa itulah Abu Jahal tidur, Abu Lahab tidur, suka berehat waktu tengah hari. Masing-masing hijrah ke Madinah secara sejasnya. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam. Masing-masing, sorang-sorang bawa diri mengikut keupayaan masing-masing. Orang yang pertama hijrah ke Madinah, nama dia Abu Salamah. Abu Salamah ni dia ada anak isteri. Masa nak ikut Nabi ke kota Madinah, dia ditahan oleh keluarga dia. Keluarga dia kata, wahai Abu Salamah, kalau kamu nak ikut Muhammad, mugi sorang saja. Aku tak benar bawa isteri dan anak-anak kamu, aku tak benar. Abu Salamah tinggal anak isteri ikut Nabi ke kota Madinah walaupun tinggal keluarga kerana taat kepada Allah. Ada seorang tu pula nama dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni seorang sahabat yang harta dia banyak. Suhaib ni bukan orang Mekah, dia orang Rom, orang Iran. Dia mari ke Mekah berniaga masuk Islam, kemudian nak pindah bersama Nabi ke kota Madinah. Masa nak pindah, dibawa barang tak boleh dibawa. Tiba-tiba orang tahan dia. Lalu orang kafir kata, wahai Suhaib, masa mu datang ke Mekah dulu, mu miskin, tak ada harta. Bila mu kaya, mu nak tinggal pula kota Mekah, kami tak benar kamu. Lalu Suhaib Ar-Rumi kata, kalau dengan kekayaan yang ada pada aku, menghalang aku ikut Allah dan Rasul, mu ambil belaka. Ambil belaka, aku tak peduli. Biarlah aku tak ada duit pun apa, ambil belaka. Yang penting aku tak hilang Allah dan Rasul. Sikap lagu ni lah yang perlu ada kepada orang Islam. Kalau ada pilihan dunia dan Islam, kena pilih Islam lebih daripada dunia. Walaupun dunia tu kita nak. Walaupun dunia tu kita kasih. Tapi Islam yang menjamin masa depan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing hijrah ke Madinah. Akhir sekali tinggal Nabi dan beberapa orang sahabat yang belum pindah. Pasal apa Nabi pergi lewat ke Madinah? Patut Nabi lah ketua pergi dulu sekali. Nabi lewat pasal apa? Nabi kata, aku lewat kerana aku nak selesaikan amanah orang-orang Mekah yang banyak dengan aku. Nabi Muhammad ni walaupun orang Mekah benci kepada Nabi, tapi beramanah cari Nabi. Kalau mereka nak musafir jauh, kunci rumah tinggal kepada Nabi. Kalau ada barang berharga, tinggal kepada Nabi kerana amanah. Pasal apa orang Mekah tak tinggal kunci Abu Jahal? Pasal apa? Dia tahu dah. Kau tinggal Abu Jahal balik lepas bulan, tinggal kunci je rumah tak tahu pas mana. Akhirnya sapu dia Abu Jahal. Pasal itulah dia cari seorang yang amanah. Pemimpin yang amanah yang tak menggelapkan kekayaan yang ada kepada negara. Beri ke Nabi kerana Nabi seorang yang amanah. Selesai semua amanah orang, Nabi bersedia nak pergi ke Madinah. Nabi duduk di rumah bersama Sayyidina Ali simpan barang. Abu Bakar tunggu Nabi di rumah dengan penuh strategi. Masa Nabi nak pindah, tiba-tiba disedari oleh pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah kata, kalau Muhammad berjaya sampai ke Madinah, berbahaya kepada masyarakat Arab. Kerana Muhammad bawa ajaran Islam yang sangat berbahaya kepada pegangan mereka. Muhammad mesti disekat. Lalu malam tu Abu Jahal buat mesyuarat tergempur di tempat yang bernama Darun Nadwah.
mesyuarat ramai-ramai tanpa Abu Jahal sedar mesyuarat mereka dimasuki oleh iblis dan syaitan. Iblis masuk mesyuarat sekali, Abu Jahal tak sedar. Iblis pakai jubah, seorang lelaki tua masuk mesyuarat. Lalu Abu Jahal pengerusikan mesyuarat, tanya pendapat orang ramai. Ada tak siapa-siapa yang nak cadang macam mana cara nak sekat Muhammad? Ada ke tidak? Lalu bangun seorang yang bernama Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ni seri sama-sama jahat macam Abu Jahal juga. Abul Bakhtari. Saya mencadangkan supaya Muhammad dipenjara, kata Abul Bakhtari. Lalu Iblis bantah. Iblis kata, aku tak setuju penjarakan Muhammad. Abu Jahal tanya, pasal apa mu tak setuju? Iblis kata, mu tak tahu ke? Orang yang sokong Muhammad sekarang bukan calon-calon orang. Orang seperti Sayyidina Umar yang mendapat gelaran Abul Asad, Bapak Singa. Orang seperti Sayyidina Ali yang mendapat gelaran Saiful min Suyufillah, serta pedang daripada pedang-pedang Allah. Siapa berani tangkap Muhammad ketika mereka ni ada dekat Muhammad? Siapa berani? Abu Jahal kata, ya sungguh. Tolak cadangan Abul Bakhtari, tak ada siapa yang berani tangkap Nabi. Lalu bangun orang yang kedua, nama dia Abul Aswad. Abul Aswad pun seri jahat macam Abu Jahal juga. Abul Aswad bangun. Saya mencadangkan supaya Muhammad dibuang daerah. Iblis bantah. Iblis kata buang daerah, lagi aku tak setuju. Abu Jahal kata, pasal apa mu tak setuju buang daerah? Iblis kata, mu tak tahu ke? Muhammad tu orang pandai bercakap, orang pandai bersyarah, orang pandai pidato. Kalau kita buang ke daerah lain, dia ceramah tempat lain, ramai pulau orang lain masuk Islam. Baik ceramah kampung kita, kita boleh sekat permit dia. Dia boleh ceramah tempat lain. Abu Jahal kata, ya sungguh. Tak jadi cadangan Abu Bakhtari. Mari cadangan ketiga, mari cadangan keempat, mari cadangan kelima. Tak ada cadangan yang putus nak tindak atas Muhammad. Hari terus malam. Tidak ada suatu keputusan. Lalu Abu Jahal tengok ke Iblis. Dia kata, mu lah pulak cadang. Mu daripada tadi dah bantah orang. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, mu pulak. Lalu Iblis kata, aku cadang kita bunuh je Muhammad. Kalau kita bunuh sesama masalah, selamat kita sampai bila-bila tak ada ancaman. Bila Iblis cadang bunuh Muhammad, akhir sekali mesyuarat ambil keputusan sebelah suara setuju. Pada masa mereka mesyuarat, Nabi tengah berkemah barang. Nabi tak tahu pun mereka mesyuarat. Tetapi minit mesyuarat mereka didedahkan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi SAW. Allah dah turun ayat masa itu juga. Wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Muhammad, orang kafir merancang nak tangkap kamu, nak bunuh kamu, nak buang daerah, macam-macam. Allah merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan daripada Allah mengatasi daripada segala perancangan. Apa dia tu buat timing subuh masa ni tu? Apabila keputusan diambil nak bunuh Nabi, maka malam tu dihantar beberapa orang pemuda kepung rumah Nabi malam tu juga. Nabi duduk dalam rumah dia senali, rumah Nabi kena kepung. Nabi bangun sembahyang sunat dua rakaat. Nabi ambil pasir baca ayat. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsiru. Bila Nabi tabuk, tiba-tiba orang yang kepung rumah Nabi pedih mata dan celik mereka. Ini ada ayat pendinding yang paling baik yang diajak oleh Nabi SAW. Saya ni ada ulama, ada tok guru tanya. Bila saya ceramah seluruh negara tiap-tiap hari, ada tok guru tanya. Dia kata, ustaz ceramah berjalan jauh naik kereta ni kena tak sama? Saya kata, banyak sama ekor. Dia kata, sebelum jalan tu baca ayat ni. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Baca dulu. Kalau JPJ tembok, pedih mata dia, dia kata. Pasal kita nak berjuang untuk agama. Dihalang tengah jalan. Memang ustaz lari laju sungguh. 160, 180 lari. Lepas pada tu, dak mari sama. Tak mari lagi ke lagu mana tak tahu. Takut balik pada Jepun ni berjujuk sampai di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dok memang ustaz lari sungguh. Ustaz dak pakailah kereta kecil lagu ni.
Dengan kereta Ustaz besar 3200cc. Ustaz pakai kereta bukan lari slow, lari laju. Tapi sampai sekarang dok kena sama lagi. Mungkin dok sampai lagi. Balik ni wallahu a'lam, harap-harap doa tu menjadi sungguh. Kemudian pada hari esok, apabila matahari tu naik tinggi segala, orang yang kepung rumah Nabi celik mata. Lalu mereka terjah rumah Rasulullah. Masuk rumah Nabi tenang pintu. Tengok ada orang tidur dekat Nabi. Tengok Sayyidina Ali dipegang dabar baju Sayyidina Ali. Ya Ali, aina Muhammad. Aina Muhammad. Ali kata, ma araftu, aku tak tahu. Lalu 12 orang ni belasah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun seorang pahlawan. Belawang dulu. Oleh kerana 12 orang lawan seorang, tak tahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditangkap, diberkas. Kemudian dijemur di hadapan Kaabah. Tengok panah. Orang yang kepung rumah Nabi tadi, bila tengok Nabi tak ada, balik buat laporan. Muhammad terlepas daripada kepungan. Abu Jahal jadi kelam kabut. Abu Jahal kata, bahaya kalau Muhammad sampai ke Madinah. Lalu Abu Jahal lari ke rumah Abu Bakar. Takut Nabi ada di rumah Abu Bakar. Tanya anak dia, Asma. Ya Asma, aina abuki wa aina Muhammad. Mana ayah awak, mana Muhammad? Asma kata juga, lam a'rif, aku tak tahu. Ditampar muka Asma. Bayang kalau penampu Abu Jahal ni, orang paling jahat dalam dunia. Tampar muka Asma. Ada pendapat yang menyebut meleleh darah keluar daripada telinga. Dan ada pendapat menyebut subang anti-anti yang dia pakai ni sampai cari telinga. Cabut subang ni. Penampar seorang yang sangat jahat pada masa tu. Tapi nak cerita di mana Rasulullah. Orang Mekah kelam kabut. Lalu Abu Jahal ni cemas. Tak nak cari dah. Nak buat macam mana. Cari tak bertemu. Lalu Abu Jahal buat mesyuarat tergempur lagi. Lalu mereka mengeluarkan tawaran. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup ataupun mati, akan dibayar dengan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman dulu, zaman sekarang barangkali 100 buah besdi barangkali. Harga seekor unta ni bukan 1,000, 5,000. Bayangkanlah kali dengan 100 ekor berapa. 100 ekor, malah ulama-ulama dan pakar-pakar sejarah beritahu, tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia hadiah yang paling mahal kecuali hadiah membunuh Nabi Muhammad 100 ekor unta. Kemudian iklan ni ditampal di Kaabah, di pasar, di batu, di pokok, di merata-rata tampal. Siapa dapat tangkap Muhammad, hadiah 100 ekor unta. Orang Mekah memang jenis orang kejar kebendaan. Ada orang Mekah yang baca poster ni pengsan tu. Macam tak percaya hadiah 100 ekor unta. Orang Sayyid Muhayyir dia bangun baca pesan pula kali kedua. Tengok hadiah yang mahal sangat. Dan ada pendapat yang menyebut orang Mekah meninggalkan pekerjaan masing-masing. Orang yang ternak kambing tinggal ternak kambing. Ikut pandamu lah nak balik ke tak mau balik. Yang penting aku kejar Muhammad, dapat hadiah 100 ekor unta. Ada orang jadi tukang rumah, buat rumah orang. Tinggal rumah orang walaupun tak siap. Tuan rumah kata nak duduk di mana? Ikut pandamu nak duduk di mana. Asalkan aku dapat hadiah 100 ekor unta. Masing-masing keluar kepada pasir cari Muhammad, tapi tak bertemu. Dan Nabi Muhammad, orang yang sangat bijaksana. Dia pergi ke Madinah, tak lalu jalan biasa. Lalu ikut jalan jauh. Macam kita duduk Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur nak pergi Negeri Sembilan sekejap je. Tapi saja lalu ikut Karong. Pergi Kuantan dulu. Pergi ke Pekan dulu. Masuk ikut Bahau. Masuk ikut Seremban. Pusing ikut jauh. Padahal luruh macam ni boleh. Saja Nabi lalu ikut jauh. Untuk dikesan oleh orang-orang yang kejar Nabi. Dan memang Islam ni ajak. Taktik kita nak berjuang. Kalau di sini ada halangan, macam mana cara nak berjuang. Supaya kita selamat penuh dengan strategi. Nabi ajar cara kepada kita, strategi nak tegak negara Islam tu macam mana. Nabi lalu ikut jauh, lambat pun tak apa, asalkan Islam tu menang. Jangan gopoh nak mencapai kemenangan, tapi menghadapi kegagalan di tengah jalan. Semasa Nabi lalu ikut jalan jauh, ditakdirkan oleh Allah, Nabi bertemu satu kemah orang Badui. Dalam kemah tu ada sepasang suami isteri orang Badui yang lanjut usia, yang menternak beberapa ekor kambing. Orang Badui ni, dia selalu berpindah randah duduk di tengah-tengah padang pasir. Nabi dahaga sangat hari panas, Nabi singgah di kemah dia. Nabi kata, makcik, ada jual ke tidak susu kambing? Nabi minat susu kambing. Orang minum susu kambing ada pahala kalau ikut sunnah Nabi. Nabi minta susu kambing. Lalu makcik tua tu kata, wahai orang muda, sekarang musim kemarau kambing kurus tak ada susu. Musim kemarau.
Nabi kata bawa seekor kambing yang betina, aku nak pegang. Bila Nabi pegang dengan mukjizat, tiba-tiba kambing jadi gemuk. Tiba-tiba penuh dengan susu. Nabi dan Abu Bakar ni perah susu sepuah-puahnya. Kemudian Nabi pesan pula pada orang Badui, kalau ada beseng, ada beldi, mari taduh susu banyak. Penuh rumah dia taduh dengan susu. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Orang Badui itu tercengang. Siapa orang muda yang singgah di kemah dia? Wajah yang bercahaya, rambut yang panjang, dada yang bidang, orang berjalan laju, akhlak yang baik. Nabi tak kenal dia seorang Nabi, Nabi tinggalkan orang tua tu. Bila Nabi hilang daripada pandangan, orang Badui itu pula sekarang bincang hal susu. Dia kata, susu banyak ni nak buat apa? Kita ni orang tua, kalau minum dua gelas pun dah cukup. Tapi kau siapa 5-6 beldi nak minum lagu mana? Dia kata, nak buang rasa sayang. Takut rosak. Tapi sekarang ni musim kemarau. Kalau simpan sampai hari esok, susu akan masak. Susu akan punuh. Nak buat macam mana? Lalu perempuan ni suruh suami dia ambil pengandung. Awak ambil pengandung, pergi kandung, jual di pasar Mekah. Masa tu Mekah jauh di belakang sana dah, yang penuh Nabi tinggal. Ambil, pergi jual di pasar. Orang Badui ni kuat. Dia pikul kiri kanan, pergi jual di pasar. Sampai di pasar, diistihar kepada orang. Barang siapa yang nak minum susu kambing, aku ada jual. Orang Mekah terkejut belaka. Orang Mekah kata, sekarang ni musim kemarau, kambing tak ada susu. Macam mana boleh bawa sampai 7-8 beldi? Mau ambil di mana susu kambing? Mau bercakap biar betul. Susu kambing ke susu getah membawa ni? Kalau susu getah orang tak pelik, musim kemarau. Ni susu kambing, mau bercakap dengan betul. Mau ambil pada mana? Orang tua tu dia tak reti cakap bohong. Dia bercakap benar. Dia kata, semalam ada seorang orang muda datang ke kemah saya. Dia pegang kambing saya, tiba-tiba jadi gemuk dan keluarkan susu. Cerita orang Badui ni menarik perhatian orang Mekah. Orang Mekah keliling, dia dengar cerita pelik ni. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang bernama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni, dia kerja ambil upah bunuh orang. Surakah bin Malik, dia dengar orang tua ni cerita pelik. Dia merayau di pasar Mekah cari maklumat di mana Muhammad. Cari daripada pasir Muhammad tak bertemu. Dia cari maklumat di Mekah, takut ada cerita baru. Dia dengar orang tua ni cerita pelik, dia pegang tangan orang tua ni. Dia pegang, dia heret ke tempat jauh. Saya nak tanya awak, kata Surakah. Wajah orang muda yang awak tengok, wajah macam mana? Lalu digambarkan wajah Nabi. Lalu Surakah kata, itulah Muhammad yang kami cari. Nasib baik kamu datang jual susu. Kalau tidak, kami tak tahu di mana Muhammad sekarang. Nasib baik. Lalu Surakah tanya, berapa harga susu? Aku nak beli belaka harga susu ni. Dia beli belaka. Dia bayar duit semua sekali. Lalu Surakah kata, bila dapat duit, mu balik tu. Mu jangan cerita pada orang lain. Kalau orang lain tahu, hadiah kena bagi. Mari perasaan tamu. Lalu dia beli belaka. Kemudian dia buang susu tu, dia buat balik. Sampai di rumah, Surakah menyiapkan segala kelengkapan perang. Tombak, panah, lembing, segala-gala. Perbekalan makanan disediakan oleh isteri dia nak buru Nabi. Melalui denar yang diceritakan oleh orang tua ni, di mana laluan Nabi. Dan kepercayaan orang Arab ni, dia percaya kepada ilmu nujum lebih daripada segala-gala. Biasa orang Arab kalau sakit, cari tok nujum. Hilang barang, cari tok nujum. Nak musafir, nak pergi berburu, tengok nujum. Kena ke tak kena dulu. Ini perang orang Arab. Dan Surakah sendiri seorang ahli nujum. Masa nak turun kejar Nabi, dia cabut panah dulu atas busur belakang. Biasanya kalau kena hak panjang, tanda percaya. Kena hak pendek, tanda tak percaya. Dicabuk mula-mula sekali, kena hak pendek. Letak semula. Cabuk kali kedua, kena hak pendek. Bini dia kata, ke kucar dak rata tu, kucar lagi. Cabuk kali ketiga, kena hak pendek. Siapa bini dia dak belakang tu, dak atur. Atur biar mudah, ambil hak panjang. Tiba-tiba, ambil 5-6 kali, semua kena hak pendek. Tak kena hak panjang. Surakah ni naik panah hati dah. Bila kena hak pendek, dak kena hak panjang. Lalu Surakah kata, nujung-nujung ni tipu belaka, tak boleh percaya dia. Ha, selama ni percaya dah ilmu nujung. Tapi hari ni tak percaya pasal hadiah 100 ekor unta. Kemudian dia turun kejar Nabi. Melalui satu denai hak ditunjuk oleh ratu. Di atas perjalanan, nampak Nabi berjalan dengan Abu Bakar. Kalau boleh nak cantah Nabi daripada belakang.
bila sapa dekat Nabi, lalu Allah perintah Bami supaya mereka, dan Bami pegang kaki kuda Surakah bin Malik. Ha, tengah bawa laju, bila pegang kaki kuda berik berjuk ni, lalu Surakah terhumbang jatuh ke depan, jatuh di belakang Nabi. Nak bangun, jatuh lagi. Kaki kuda dia pegang oleh Bami. Rebah, tak boleh bangun. Nabi berhenti, Nabi tengok Surakah. Min aina jikta wa aina tazhab. Datang pada mana, nak pergi ke mana? Lima za tajri bi sur'ah. Yang bawa laju sangat ni pasal apa? Bawa laju sangat ni pasal apa? Surakah jadi malu bila Nabi tanya lagu tu. Dia kata, nak ambil upah bunuh kamu, wahai Muhammad. Nabi kata, berapa upah dia? Dia kata, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tapi Nabi tak tindak pada Surakah. Nabi kata, ya Surakah, aslim taslah. Memasuk Islam lah, muslimat wahai Surakah. Dan Nabi kata, wahai Surakah, kalau mu nak harta sangat, aku menjanjikan kepada kamu gelang Raja Kisra. Gelang Raja Kisra ni, Raja Rom pada masa tu, yang masih lagi memerintah, yang belum jatuh lagi. Aku janji kepada kamu, aku nak beri kepada kamu gelang Raja Kisra. Nabi Muhammad tak tindak pada Surakah. Kalau kita lah jadi Nabi, orang nak bunuh kita, rebuh pak kita, kita tak biar saja. Saya paling kurang, saya kerak 18. Macam Mona Pendi kerak Datuk Mazlam tu, jahat saya. Tapi Nabi tidak. Nabi kata, ya Surakah, aslim taslah. Wahai Surakah, kalau mu Islam, muslimat. Nabi tak bertindak. Dan memang Nabi percaya tegak Islam di Madinah. Dan Surakah ni umur dia panjang. Nabi wafat, dia hidup lagi. Abu Bakar wafat, hidup lagi. Zaman Sayyidina Umar, jatuh kerajaan Rom dan Parsi. Lalu Sayyidina Umar ambil gelang Raja Kisra, beri kepada Surakah. Ya Surakah, inilah gelang Raja Kisra yang Muhammad berjanji pada kamu masa kamu nak bunuh Muhammad, masa Muhammad hijrah ke Madinah. Terima gelang tu, meniti air mata Surakah bin Malik. Dan akhir sekali, dia mengucap dua kalimah syahadah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pada kita, nak pergi ke Madinah tegak dengan Islam ni bukan mudah. Menghadapi cabaran. Siapa orang nak bunuh kan nak menegakkan sebuah kerajaan Islam. Tiba-tiba kita hari ni nak berjuang dengan mudah. Kalau nak berjuang duduk bilik ekong saja, baik dah sah berjuang. Kalau berjuang nak makan mewah saja, baik dah sah berjuang. Orang yang berjuang ni menghadapi ujian daripada Allah. Dan kita boleh tengok, banyak kumpulan hari ni mengaku dia berjuang Islam, dia berjuang Islam. Tapi hidup mereka tak ada ujian. Hidup mereka mewah. Kekayaan mereka melampau. Kadang-kadang tak cukup syarat sebagai pejuang yang diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Orang yang berjuang sungguh mesti menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh dunia. Dan kita kena ingat, orang yang menegakkan Islam selepas wafat Nabi Muhammad adalah ulama-ulama yang berjuang untuk menegakkan agama. Malah Nabi beri pesanan kepada kita. Apa yang Nabi sebut? Fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya. Nabi kata kelebihan seorang ulama nak banding dengan kita ni ibaratkan bulan purnama di atas segala cakrawala yang dijadikan oleh Allah. Dan sesungguhnya alim-alim ulama merupakan pewaris kepada nabi-nabi. Dan kalau kita cerita bab perjuangan ulama yang sebenar, kita akan tahu siapa dia sebenar yang berjuang untuk menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dengar sirah Nabi Muhammad, biar kita rasa dah hati kita payuhnya Nabi nak berjuang Islam sampai kita merasai kemanisan Islam di akhir zaman. Demikian zaman kita. Kalau kita buat sambil lewa, menyatakan agama tu sambil lewa, anak cucu akan datang pada masa akan datang, tidak akan merasai kemanisan Islam. Kita kena berjuang sungguh. Berjuang ni bukan mesti ustaz saja. Orang tak ustaz pun, dia kena berjuang untuk menyampaikan agama Allah. Sebab Nabi sebut apa? Balighu anni walau ayah. Kamu kena royak kepada orang walaupun satu ayat yang kamu tahu. Tahu sepatah, royak sepatah. Tahu dua patah, royak dua patah. Kadang-kadang kita tawaduk sangat. Saya banyak lagi benda tak reti macam mana nak cerita ke orang. Nak cari seorang yang reti belaka baru nak cakap siapa dia. Saya banyak benda tak tahu. Utak saya banyak benda tak tahu. Nak nanti reti belaka baru nak cakap. Sampai bila tak boleh mengajar agama. Kita bercakap setakat mana yang kita mampu. Di situ ada suatu kelebihan yang Tuhan beri kepada kita. Cuma perlu kita ingat, nak tegakkan Islam ni
Bukan daripada satu pihak, semua orang kena berpakat untuk menegakkan agama dengan kelebihan masing-masing. Zaman sahabat Nabi, ada orang kaya yang menyumbang di atas agama. Zaman sahabat Nabi, ada orang gagah yang mempertahankan Islam. Zaman sahabat Nabi, ada orang cerdik, pakar rundingan di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi yang terlibat dengan keuangan, yang terlibat dengan tentera, terlibat macam-macam. Demikian kita hari ini. Kalau betul nak tengok Islam tu naik di Malaysia ni, semua mesti menuju ke arah negara nak menegakkan Islam dengan kepakaran masing-masing yang dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan tazkirah yang kita buat walaupun ringkas, mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama insya-Allah, dan kita memahami suatu perjalanan yang Nabi lalui selama 63 tahun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang sebenar akan mendapat tentangan hebat. Kalau tak ada itu, ada kesilapan dan dakwah perjuangan. Kenapa sengaja kita nak menyusahkan diri? Ada soalan. Ada yang senang, kenapa ambil yang susah? Kenapa sengaja nak menyusahkan diri sendiri? Ada cara yang lebih senang, ambil yang tu je. Itu soalan. Memang kadang-kadang berdakwah ni ada macam-macam penyakit. Ada cara ni, ada cara tu. Tetapi sunnah yang Tuhan sebut dalam Quran, antara yang Tuhan sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kamu ingat kamu dapat masuk syurga Allah dalam keadaan percuma. Mesti di sana ada ujian daripada Allah. Memang kita semua nak senang, kalau boleh tak nak cabaran. Tetapi dah jadi sunnah kepada perjuangan, mesti menghadapi cabaran. Bukan kita tak mau jalan yang senang, kita nak jalan yang senang. Tetapi perjuangan Islam nak menentukan keimanan dan cobaan daripada Allah mesti banyak kepada kita. Nabi Muhammad kalau ikut orang terbaik, cerita kaya paling baik, akhlak paling baik, juga menghadapi tentangan. Ada pun pendapat yang mengatakan bahawa mengapa kita tak pilih jalan senang, kita juga memilih jalan senang. Tapi memang sunnah daripada Allah Ta'ala, orang yang berjuang mesti menghadapi ujian. Cuma kalau senang sepanjang masa, di sana berlaku kesilapan. Mengapa kita berjuang tiba-tiba musuh tak kata apa kepada kita? Mendapat laluan yang mudah, maka bercanggah dengan suatu sunnah yang dilalui oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Bukan tak nak senang, kita pun nak senang. Tapi itu sunnah yang ditentukan oleh Allah menghadapi ujian. Wallahu. Gitar, itu kita gunakan gitar tu untuk dakwah, untuk apa, bawa jemaah ke datang, berminat datang ke masjid. Lepas tu ada kumpulan yang menggalakkan diri ulama, katakan perbuatan tu sesat dan menggalakkan orang yang buat tu sesat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma bab gitar ni patut kena Dr. Said, dia masuk kepala poli ada gitar. Alat-alat muzik juga jadi khilaf di kalangan ulama, di mana nak tarik orang kepada Islam ni macam-macam lah, dengan cara nasyid, dengan cara yang macam-macam. Tapi yang sebaik mungkin, kita tak tarik orang dengan perkara yang melarangkan kita. Itu yang terbaik. Tetapi manusia ni ada peringkat, dan kita tengok perbahasan ulama, kalau benda tu tak melarangkan kita, tak melalaikan kita daripada agama Allah, dan cara tu saja orang-orang muda boleh mari, maka kita diizinkan, diharuskan buat demikian. Tapi jangan melampau. Jangan sampai kita berterusan begitu, setakat tu saja. Kemudian, bila mereka dah tarik, kena tarbiah cara lain pula. Peringkat masing-masing. Kami di Malaysia demikian juga. Saya kalau akhir tahun ni, nak masuk malam satu hari bulan, kami pemuda ni, di Malaysia ni, kami masuk kelab malam. Di Bangsa, di Bukit Bintang, kami masuk. Masuk atau bukan masuk saja, masuk tarik anak-anak muda ni. Tarik anak-anak muda ni ajak keluar. Mari kita balik pada agama. Scorpio nak buat konsert, kami tunggu dekat stadium. Kami tunggu pergi salah kepada anak-anak muda, cerita keburukan golongan yang golongan macam ni. Cerita macam-macam. Akhir sekali walaupun tak ramai, tapi ada sebahagian yang bila bawa benda-benda macam ni, dia boleh terima. Dia terima ajakkan kita.
Jadi berdakwah melalui gitar ke apa itu mengikut kreativiti yang ada kepada kita. Di mana selagi benda tu tak bercanggah dengan syarak, boleh kita ajak mereka. Malah kalau kita tengok di beberapa negara Arab dia ada juga buat benda macam ni, tetapi kita kena tengok setakat mana hak kita kena bawa mereka. Kalau boleh cara lain, kita ambil cara lain. Itu bukan cara utama yang kita nak tarik masyarakat menggunakan gitar ataupun alat-alat muzik. Wallahu a'lam. Kena makan lah. Asyik muak pagi ni. Ada harapan ada. Pak Ari dah makan nasi puduk. Nasi dagang dah. Baru satu baru nama dia. Baru Pak Ari. Okey, ada soalan. Muslimat ada soalan. Ya, sila. Mungkin kalau bersentuh perempuan-perempuan tanpa syahwat dikira perempuan-perempuan? Oh, maksudnya perempuan-perempuan. Tapi macam kebakaran ni dia macam ada setengah orang ni dia suka cium perempuan-perempuan. Tapi dia kata dia bukannya lesbian ke apa, tapi tak tahu lah budak-budak asal sekarang ni. So, Allah Ta'ala buat manusia ni dan juga makhluk-makhluk ada pasangan masing-masing. Orang lelaki, binatang, tumbuh-tumbuhan ada pasangan masing-masing. Adapun kalau kita setakat cium pipi nak berpisah, bertemu lama tak bertemu, itu tak apa. Tapi kalau tidur sebelah meluk, cium muluk tu, benda tak baguslah. Cium hidung ke perempuan sama perempuan ni. Walaupun tak ada perasaan nafsu, tetapi benda tu menyalahi naluri manusia. Biasanya orang tak buat benda-benda macam tu. Dan dia boleh bawa kepada unsur-unsur itu. Mungkin mula-mula tak ada nafsu lagi. Lama-kelamaan jadi benda lain. Takut jadi, walaupun ayat sebut, wala taqrabuz zina, kita takut kita ke arah benda tu. Ke arah benda yang tak baik. Dah mari lepas tu, mari rangsangan, mari macam-macam. Takut jadi lagu lain. Bangun pagi esok, seorang jadi hot lain, pak lain. Takut jadi lagu lain. Jadi kalau boleh, cium sama-sama sejenis ni dah sah berlaku. Kerana kita bimbang, takut terlajak, jadi macam umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut ni, bila dia terlajak sangat, akhir sekali Allah Ta'ala lingkupkan muka bumi, perut bumi naik ke atas, belakang bumi turun ke bawah. Asalnya, akhirnya berlaku hubungan lelaki sama-sama lelaki, perempuan sama-sama perempuan. Kalau boleh, elok benda tu. Tak ada nafsu sekalipun, elok. Elok dah sebuah hobi pula kita benda tu. Suka-suka pula jangan. Kalau nak cium pipi sikit-sikit, kadang-kadang lama tak bertemu, nak balik awal berpisah, itu tak apa. Diharuskan oleh syarak. Tapi kalau sampai dah jadi satu amalan harian kita, temu tersembah pun cium. Temu tersembah kereta api pun cium. Balik di rumah pun cium. Baik dah sama lah benda tu. Walaupun tak ada naluri nafsu dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Pakai mana tu? Kulit mana baru ke? Timbalan petua. Dewan. Apa ni yang berkaitan tentang apa ni bila kita berdakwah ataupun buat kerja Islam tak menerima tentangan daripada orang lain. Mungkin kalau kita tengok ada juga beberapa apa macam NGO dan sebagainya lah yang apa ni apa sorry tu silap macam mana dia macam jalan kerja dakwah ni tak adalah kalau kita tengok apa-apa kan menerima kritikan ke dan sebagainya. Sentiasa orang apa ni just kalau rakyat apa masyarakat pun just apa ni menerima as it is kan. Dia ni sebagai satu apa ni organisasi yang baik kan. Tapi ada juga yang jenis mengajak kepada kebaikan ni akan diserang dan sebagainya. Jadi apakah status kan golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan yang bergerak contohnya secara NGO macam ni. Adakah Baik, kerja dakwah ni kita tidak boleh halang orang nak buat kerja dakwah. Kalau kita buat, orang lain nak buat, kita tak boleh halang mereka berdakwah. Cuma dalam keadaan tertentu, kumpulan dakwah ni dia kena sedar apa benda yang perlu kita dakwah kepada masyarakat. Dan Islam yang Nabi ajar ni Islam yang syumur.
Islam yang bukan hanya cerita bab sembahyang, bab puasa, bab zakat. Kalau kita tubuh NGO, kita hanya bercakap bab sembahyang, bab puasa, bab tutup aurat, confirm kita tak menghadapi ujian apa-apa. Orang tak marah. Tetapi kalau kita jauhkan lagi, sehingga kepada apa yang Nabi buat menegakkan negara Islam, mesti menghadapi ujian. Sebab kalau setakat Nabi nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, Nabi tak perlu hijrah ke Madinah. Kerana Islam ada hak lebih besar lagi menegakkan negara berdasarkan kepada Quran. Dan NGO yang berdakwah ni banyak juga membantu kita. Kerana banyak yang kita tak boleh pergi, NGO boleh masuk. Bertemu orang asli lah, bertemu puak ni, bertemu puak ni. Macam-macam NGO boleh masuk. Dan dia, kita tak boleh pergi, dia boleh pergi. Tetapi kena ingat, dalam menghadapi sesuatu perkara, NGO ni mesti bersama kita untuk menegakkan agama. Dia berjuang tak apalah. Ajak orang pada agama, ajak orang sembahyang. Tapi jangan bangkang kita nak berjuang untuk menegakkan negara Islam. Dia kena sokong kita. Hak dia tak buat tu, kita buat, dia kena sokong kita. Barulah ada kekuatan kepada perjuangan Islam. Kalau masing-masing buat diri masing-masing, tiba-tiba kita nak menegakkan negara Islam, orang tak sokong. Maka NGO yang berjuang lagu ni, dia hanya berjuang ibadat saja. Sedangkan Islam tu syumul daripada Allah. Dia kena sokong kita yang nak menegakkan negara. Dah pengalaman kita berdakwah ni macam-macam. Ustaz pergi kampung orang asli, nak cerita. Pergi kampung asli bersama sahabat-sahabat, di mana di Greek ke Ustaz pergi ke dekat orang asli. Sapa mula-mula tu, anjing banyak bawa rumah. Anjing ada, anak babi pun ada. Pasal makanan yang dibuang merata-rata ni, anak babi, anak anjing mari di rumah. Kita cerita, dia baru masuk Islam. Kata anjing dengan babi ni tak boleh, haram. Oh, haram cik, dia kata. Orang asli itu haram cik, kita tak tahu. Dia kata haram. Jadi saya rasa, dua bulan lagi ustaz mari pula. Ustaz tambah tengok dah anjing dengan babi ni. Kalau boleh, halau dia. Baik cik, dia kata. Lepas dua bulan ustaz pergi memang tak ada sungguh anjing babi, tak ada. Saya kata ke mana pergi belakang ni anjing babi? Semua kita makan cik. Kita halau pun dia tak lari, dia kata. Kita sebelah kita makan belaka, dia kata. Tak ada lah tak ada lah anjing babi, kita makan belaka. Ni orang asli. Dakwah ni macam-macam. Gi hari ni, Islam. Gi pulak minggu depan, agama lain pulak. Macam-macam. Jabat agama, beri duit ke dia. Kalau semayang satu waktu, dapat duit nak beri galakkan dia semayang. Kemudian kita mari cek sebulan sekali. Dia ada tok batin dia tanda sembahyang. Ada seorang tu dia sembahyang 20 kali sehari. Dia kata, kita bayar sembahyang sekali RM5. Dia sembahyang 20 kali sekali. Pasal nak duit banyak. Dia kata, Zuhur 5 kali cik kita sembahyang. Asal 5 kali pasal cik nak bagi duit. Kata. Akhir sekali pejabat agama tak mampu beri duit, tak beri duit, tak sembahyang pula lepas pada tu. Ini orang asli dia, hak lagu tu. Hak orang macam ni kita harap Tuhan ampunkan dia. Kerana dia ni orang yang tak ada, jauh daripada masyarakat, tak mendapat pengajaran agama yang cukup. Kita ni kalau ada peluang cari agama ni, kena cari betul-betul biar kita faham sungguh-sungguh. Kerana kerana orang yang tahu satu perkara, tiba-tiba dia buat perkara tak baik, maka dosa dia lebih besar daripada orang jahil yang buat satu perkara yang tak baik. Sebab itu ada orang kita mengambil keputusan, baik dasar belajar daripada belajar. Kalau kita belajar dan pandai, kalau kita tak buat, dosa pula. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak pandai, tak apa. Tuhan apa? Jangan ingat lagu tu. Tak belajar pula tu berdosa. Kerana tak cari ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi dakwah yang kita nak beritahu, siapa-siapa dia pun boleh berdakwah. Tetapi dia kena ada walak dan sikah kepercayaan kepada orang yang betul-betul berjuang untuk menegakkan hukum Allah di atas pemimpin Allah. Masa dia nak mengundi kena apa, dia kena sokong orang yang nak kepada perjuangan Islam. Kerana NGO ni tak masuk pilihan raya. NGO ni tak mengundi. Dia kena sokong orang yang nak menegakkan negara Islam. Ini peranan NGO yang sebenar mengikut hukum agama. Wallahualam. Saya nak bertanya, dalam pada kita berdakwah, kita akan berhadapan dengan orang macam-macam. Ada yang menerima, ada yang menghalang dan ada yang menyambut kita punya dakwah, ada yang menyambut dengan kata-kata kesat kepada kita. Apa kita punya tindakan terhadap macam dalam keadaan kita dah, orang kata tu dah habis usaha dah. Kita tegur macam mana sekalipun, tak terima juga. Ya. Apa yang boleh kita lakukan? Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ada orang tu kata orang, royak 10 kali pun tak jadi apa. Dan kita kena ingat, dakwah tu bukan tugas kita seorang. Kalau kita tak boleh nak dakwah dia, kita hantar orang lain. Orang lain tak berjaya, hantar orang lain.
Tak berjaya waktu pagi, kita dakwah waktu petang. Tak berjaya hari ini, kita dakwah waktu esok. Sampailah betul-betul puas hati dia tak terima. Pada masa tu doa kita dengan Allah. Doa kita dengan Allah, biar Allah Ta'ala bukakan hidayah supaya dia beriman kepada Allah selepas daripada itu. Dan kalau kita tengok dakwah Nabi sebagai contoh, Abdullah bin Ubay ni orang munafik. Orang munafik ni kalau ikut, kalau mati masuk neraka. Nabi ke ziarah masa dia mati kerana apa? Kalau ikut Nabi tak boleh terima Abdullah bin Ubay ni. Tapi Nabi ke ziarah kerana apa? Bila Nabi ke ziarah, anak dia tengok, keluarga dia tengok, pak saudara dia tengok. Pak saudara dia kata bagusnya Muhammad. Abdullah hak lawan dia pun dia mari ziarah. Akhir sekali keluarga di hak lain tu pula terima ajaran Islam. Sebab itu jangan tinggalkan dakwah sekalipun orang tu tak terima kita, tetapi dia ada generasi, dia ada keluarga. Kalau dia buat kenduri atau surat ke rumah kita, kita nak pergi makan ke tak mau makan itu bab lain. Yang penting kita hadir program mereka. Paling kurang kita hulur duit RM20 ke sumbangan kita pada dia, dan keluarga dia tahu, keluarga dia meraihkan kita. Bagusnya keluarga tu, dia kata, ayo kita lawan dia pun, dia mari juga kenduri keluarga kita. Satu cara nak tarik orang untuk jadi baik selepas daripada itu. Tapi yang paling penting, yang Ustaz sebut tadi, macam yang Nabi sebut tadilah, nak buat tak ada cara dah, kecuali berdoa kepada Allah. Kalau boleh beri hidayah, minta Allah Ta'ala beri hidayah. Ataupun Allah Ta'ala hukum dia, terpulang kepada Allah. Tapi jangan putus asa nak ajak orang kepada Islam. Ada seorang di tempat saya tu, dia anti sungguh kepada perjuangan Islam ni. Zaman saya jadi YB tahun 99 dulu, masa tu saya nak bagi tanah kepada orang kampung. Dia hasut orang kampung. Dia kata jangan terima tanah yang ustaz nak bagi tu, geram palsu, dia kata. Geram palsu, padahal geram sungguh, ditipu orang kampung. Dia punya jahat. Akhir sekali dia kata tanah tu beratu, dia kata tak boleh diam. Orang ambil tanah tu, rumah dia beratu bila-bila. Macam-macam cara dia cerita pada orang. Siapa orang kampung tak berani nak ambil tanah. Sebahagian jangan bagi ambil. Tak tegur ustaz ni 7-8 tahun. Baru ni cucu dia sakit. Dia cari habis tok bomo tok bertemu. Akhir sekali dia mai di rumah. Jadi saya terkejut bila orang rumah telefon, dia kata ada orang tu mari di rumah. Dia kata nak jumpa. Saya kata apa hal pula? Saya pergi rumah dia. Tanya kenapa nak jumpa, dia kata cucu dia sakit ustaz. Dia kata saya nak bertemu dengan Dr. Harundin, dia kata. Dia berubat anak dia. Dan saya ni pula, dia kata tak tahu jalan rumah Harundin di mana, alamat dia mana, tak biasa dengan Harundin. Saya kata tak apa, saya boleh bawa. Saya cancelkan ceramah saya, kuliah saya atas nama dakwah, saya cancel. Saya pun halu Dr. Harundin. Saya kata, Datuk, ada orang ni begini-begini-begini nak mari jumpa Datuk begini-begini. Tapi Datuk syarahlah dia sikit. Saya kata, royak ke Datuk Harundin. Dia ni lawan Islam lama ni. Datuk syarah dia. Kemudian saya bawa dia temu Harundin. Harundin jampi macam-macam, Harundin syarah. Kalau nak suruh cucu jadi baik, kita kena sokong Islam. Tak boleh perangai macam ni. Ya Datuk, ya Datuk, dia kata. Akhir sekali, dengan takdir Tuhan, cucu dia sembuh. Sekarang ni saya kuliah agama, orang tu mari tiap-tiap hari dah. Malah dia telefon pula, ustaz malam ni kuliah di mana? Esok kuliah di mana? Itu antara satu cara yang boleh kita nak tarik orang untuk menyokong perjuangan Islam. Kebajikan tu kadang-kadang penting untuk menarik masyarakat. Saya nak beritahu, di Turki Islam tak boleh menang kerana apa? Konsep kebajikan yang dibuat di Turki kepada rakyat. Bila masuk musim sejuk, golongan Islam. Paling kurang, dia hantar air panas ke rumah orang-orang miskin. Bila orang miskin tu terima air panas, air panah ni bukan mahal sangat. Hantar air panah ke orang miskin musim sejuk. Orang miskin anggap golongan ulama ni buat kebajikan. Akhir sekali sokong Islam, Islam menang di bumi Turki. Malah saya pergi ke Turki, pelacur-pelacur hok tepi jalan ni menyokong golongan Islam hari pilihan raya. Kita tanya kepada mereka, mengapa kamu sokong perjuangan Islam? Sedangkan hidup kamu ni penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Pasal apa kamu sokong? Dia kata kami jadi penuh kerana kerajaan tidak bertanggungjawab. Kami nak kerajaan yang baik. Kami nak hidup macam orang lain juga di atas bumi Allah. Ada keluarga, buat ibadat. Tapi kami tak ada peluang di atas kerajaan yang sekular pada hari ini. Kami nak Islam naik. Biar masa depan kami terjamin dunia dan terjamin pada hari akhirat. Orang yang penuh ni saya nak beritahu, bukan kerana dia penuh saja, tetapi kerana tekanan hidup, macam-macam keadaan. Saya beritahu kepada Ustaz Syed, kami daripada kalangan pemuda Islam di Malaysia ni, saya bertemu Persatuan Pelacur dan Persatuan Pondang di Jalan Raja Lawu. Dia ada persatuan rupanya. Saya ingat tak tahu ada persatuan. Persatuan, kalau pergi dekat Pondang tu, dia kata, Ustaz sila masuk. Dia kata, ni cara halus je. Ajak kita masuk. Dia beritahu ni pengurusi dia.
ni SU dia, ni bendahari dia, ni timbalang dia, ni biro kebajikan dia. Saya tanya sorang-sorang muka dia. Rasa macam pernah temu saya tetapi lorong ni. Tapi saya tanya dia. Saya kata, satu orang ni macam mana dia punya perjalanan program? Bagus, dia kata. Kemudian saya kata, tak ada yang sakit-sakit. Dia kata, jabat kesihatan setiap bulan mari cek kami siapa yang ada HIV, siapa yang sakit beri ubat kepada kami. Saya kata, dah kenapa dalam tepi-tepi lorong tu teruk sangat ni? Pakaian ni teruk-teruk sangat. Dia kata, yang teruk tu yang tak ikut persatuan. Kita yang ikut persatuan ni ada peraturan. Dia kata, nah, kita kena ikut law tak langgar peraturan. Kalau dialog lama-lama dia cerita, dia jadi cerita, tanya lah pasal apa kerja begini, tak ada kerja lain. Dia beritahu lah, tekanan hidup, suami sak dada, suami lari, mu ayah tak beritahu, tak lulus periksa, mu ayah halau, macam-macam cerita. Kemudian dia tanya, apa yang ustaz boleh tolong kami? Apa yang ustaz boleh tolong kami? Nak suruh kami jadi baik. Adakah ustaz boleh beri pekerjaan kepada kami? Adakah ustaz boleh tanggung anak-anak kami? Ustaz boleh beri perlindungan kepada kami? Hak ni lah kita fikir perlu ada sebuah kerajaan Islam yang bertanggungjawab untuk jaga mereka. Sebab itu jangan kita fikir bila kerajaan Islam meretoh ni, hudup saja. Islam meretoh ni nak selamat masyarakat daripada punah. Sebab itu Allah telah sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tak bangkit Muhammad kepada kamu kecuali rahmat kepada sekalian alam. Kalau Islam merentuh, bukan manusia je rahmat. Termasuk alam semula jadi. Termasuk binatang ternakan. Termasuk tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, kayu kayang. Ada rahmat daripada Allah kalau Islam merentuh. Itu saya nak beritahu. Biar masuk dah kepada kita kalau Islam merentuh ni, dunia akan aman di atas pemimpin Allah. Orang duk nampak kalau Islam merentuh, curi kena kerak tangan. Kalau berzina kena kejam. Kalau minum arak, kena gotal. Orang nampak waktu saja. Padahal Islam terluar. Termasuk sistem-sistem yang ada. Sistem pendidikan. Sistem perubatan. Sistem perubatan hari ini jauh lagi daripada ugam. Jauh. Kadang-kadang di tempat bersalin. Kita pergi tempat bersalin kadang-kadang. Hak sambut kelahiran anak kita Muslimat kalau bersalin di hospital. Kadang-kadang tangan orang yang bukan Islam. Kalau Islam merentuh, yang sambut tu mesti orang Islam. Tak boleh sambut orang yang bukan Islam. Ni kadang-kadang di hospital belah kelar tu, belah-belah yang orang India ramai. Kita melahirkan anak, yang sambut tu India sambut anak kita. Budak tu keluar tengok, gelak dah masa depan. Macam mana nak bantu hidup? Patutnya orang Islam sambut. Banyak benda kita nak buat ni. Hospital nak buat cara Islam. Sistem keuangan nak buat cara Islam. Sistem pendidikan nak buat cara Islam. Sebab tu nak dapat sisi Islam ni bukan mudah. Kena berjuang. Nak harap ke ustaz saja tak larat. Kena semua sekali bergabung. Orang muda, orang tua, muslimah, orang tua. Kena bergabung belaka. InsyaAllah bahawa kita berjaya. Wallahualam. Ya, silap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ada orang yang menyebut, dia kata bab pemerintah, bab negara ni tak perlu kita bincang sangat, kita dakwah orang. Bila semua orang jadi baik, automatik orang nak ke negara Islam. Sampai bila orang nak jadi baik semua sekali? Mati hok ni beranak hok lain pula. Mati hok ni beranak hok lain pula. Mati hok ni beranak hok lain pula. Bila dakwah nak selesai? Dalam masa kita berdakwah, masa yang sama, kita kena tegak kerajaan Islam. Ambil contoh Madinah. Nabi sampai di Madinah, orang Islam minoriti. Minoriti. Nabi tak tunggu semua sekali masuk Islam. Dah mustahil sebuah negara 100% orang Islam. Mustahil. Mustahil. Termasuk Mekah sekalipun. Ada orang kafir duduk di Mekah. Jangan kata oh, orang kafir tak duduk di Arab Saudi. Ada. Nak cari semua sekali dia baik, agak mustahil. Dalam masa dakwah, masa sama, kena ajak orang menegakkan negara Islam. Dan kita kena stop. Kadang-kadang yang menyokong negara Islam juga, orang-orang yang bukan Islam. Saya tanya Cina sebahagian di Malaysia. Bila cerita bak jenayah yang teruk. Saya tanya orang Cina. Macam mana jenayah teruk? Tak tahulah kalau itu curi, kita ingat kena potong tangan tu. Potong tangan tu, kau Islam. Dia tak tersedar. Dia bercakap nak kepada hukum Islam rupanya. Naluri manusia ni nak kepada benda baik. Sebab itu alasan yang mengatakan bahawa nak tunggu orang ramai jadi baik semua sekali baru cerita bak negara, alasan yang sangat silap kerana Nabi tak tunjuk cara lagu tu.
Nabi sapa di Madinah, Nabi tegak negara. Walaupun Islam minoriti dan bila ada kuasa, lagi mudah menyampaikan dakwah kepada orang. Dalam keadaan tak ada kuasa, ada terbatas. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak ni kita itu, hak ni ini. Tetapi kalau ada kuasa, kita boleh buat. Saya di Terengganu, cerita bak arak ni haram berapa lama dah? Cerita bak judi itu haram berapa lama? Orang tak ikut. Tapi bila saya merentah tahun 99, kita buat peraturan. Agak hendaklah dijual kepada orang Islam saja. Kedai judi kena jual orang kafir. Kemudian kedai judi tak boleh buka walaupun kepada agama lain tak boleh buka. Kemudian bila kita ada kuasa, automatik benda tutup sendiri. Dengan kuasa yang ada pada kita. Masa tak ada kuasa ni, kita ceramahlah siang malam. Arak tu tak boleh, judi tu tak boleh. Orang kaki arak, kaki judi buat tak tahu je. Tapi bila ada kuasa, dia ada perasaan takut dengan undang-undang. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, orang judi apa dia, orang minarok lagu mana. Akhir sekali, negeri kita selamat. Alhamdulillah. Yang jadi selamat negara Islam ni kalau ada undang-undang. Di mana pemimpin dia yakin kepada Quran dan hadis, insyaAllah selamat. Wallahu a'lam. Apa hukum kalau boleh mengundi tapi tak ingin mengundi? Dosa hati tak. Soalan dia boleh mengundi tapi tak pergi mengundi. Kita di Jepun ni nak mengundi sangat tapi tak boleh. Nak mengundi sangat tapi tak boleh. Walaupun tak boleh, kita boleh berdoa. Berdoa supaya kumpulan Islam tu menang. Dan kita boleh cerita ke kawan-kawan kita kena sokong kumpulan Islam yang Islam tu menang. Ada pun orang tak boleh. Duduk di Malaysia. Duduk di Malaysia tak ada kerja apa. Orang tarik dia mengundi pasal apa tak keluar. Tahu mengundi ke tak mengundi serupa je. Hak lagu ni dia berdosa. Kalau tiba-tiba Islam kalah, satu je majoriti. Dia berdosa besar. Satu je kalah. Sebab demokrasi ni nak lebih walaupun satu. Tiba-tiba bila-bila, se je kalah. Kih dia tak mari. Maka ditanggung dosa yang besar. Kih dia seorang tak mari. Sebab itu wajib. Wajib kita kena keluar beri sokongan. Sama ada menang ke kalah itu hal lain. Kalau kita dah beri sokongan walaupun tak menang, tetap ada pahala sokongan pada Islam. Saya nak beritahu kisah Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim kena bakar. Masa Nabi Ibrahim kena bakar, ada burung yang terbang di ruang angkasa. Setiap burung ni bau air satu titik di paruh masing-masing. Lalu makhluk lain tanya, wahai burung, kamu nak buat apa dengan air setitik di mulut kamu? Burung tu jawab, kami nak padamkan api yang memadam bakar Nabi Allah Ibrahim. Lalu makhluk lain tanya, mu ingat air setitik ni boleh padamkan api? Lalu burung tu jawab, walaupun aku tak boleh memadamkan api, paling kurang aku jawab di hadapan Allah, aku tolong Nabi Ibrahim untuk menegakkan agama. Setitik tak mampu pada api, tapi usaha tu ada. Nak tengok Islam tu menang. Anis, tugas kita. Tak mampu itu bak lain, tapi kena ada usaha setakat mana sumbangan yang boleh kita beri untuk agama Allah.